Keputusan Ramadan Sananta hengkang dari PSM Makassar banyak disayangkan fans Juku Eja maupun pihak lainnya termasuk pengamat. Secara resmi Ramadan Sananta berpisah dengan PSM Makassar pada Rabu 7 Juni 2023 dan dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Persis Solo musim depan. Kepindahan Ramadan Sananta dari PSM Makassar menuju Persis Solo ini ibarat Erling Haaland hengkang dari Man City ke Fulham. Alasannya, Ramadan Sananta merupakan top skor PSM Makassar di Liga 1 2022-2023 dengan 11 gol dan ikut menjadi bagian penting di skuad Juku Eja yang meraih gelar juara. Banyak pihak yang berharap jika Ramadan Sananta bertahan di PSM Makassar lantaran musim 2023-2024 akan menjadi kesempatan ia tampil di kompetisi antar klub Asia. Tentunya, kesempatan tampil di Asia bisa menjadi pengalaman berharga demi karir Ramadan Sananta ke depannya.